الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir di mana kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 3 sampai ayat 4. Mari kita baca secara bergantian, diikuti panjang pendeknya, tebal tipisnya, dan ketukan-ketukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار Nah, ini anhar, di sini ada tanwin sebelum apa? Sesudah mat, maka dibaca seperti matobi'i. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Bersama. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ Ada tanwinnya? Oh, enggak ada ya. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يغشي الليل النهار Ini roknya ke atas ya, tebal ke atas. Jangan nahar, nah, jangan begitu ya. Nahar ke atas. يغشي الليل النهار Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun Di nun tasdid Inna Di sini tiga ketukan atau satu putaran. Dan satu putaran ini harus penuh sehingga sempurna. Contoh seperti ini. In langsung start ya. Inna. Nah, ini
inna, atau kalau kedukan inna fi, inna fi. Nah ini in stop, atau putaran inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Min liqaumin ada tasdid juga demikian. Liqaumiyya miyya, atau ketukan dengan tangan liqaumiyya tafakkarun bersama inna fi dzalika la ayatil liqaumiyya tafakkarun. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. Ini sama juga ya, satu putaran. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان. Ini nun mati ketemu dengan waw, tidak ada ketukannya, jadi izhar. Yusqa bima'in wahid. Ini bima'in di sini 6 ketukan ya. Bima'in. Nah, ini. Kita ulangi. Yus harus sabar ya. Jangan wahid, ini enggak sabar ya. Lagi 1 2 3. Yusqa bima واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم. Nah, di sini ya, tanwin ketemu dengan ya, satu putaran. Lagi yang sabar, 1 2 3. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin ya'qilun. Alhamdulillah. Coba dibaca artinya. Yang keras. Dan tiada Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutup malam kepada siang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda besar Allah.
kegiatan. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang menyimpan disirami dengan air yang sama. Kami memetikkan kebahagiaan tanaman-tanaman, sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain. Tentang rasanya sesungguhnya, maka yang demikian itu terdapat tanda-tanda secara Allah, tapi kaum yang berpikir. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ayat-ayatnya pada beberapa ayat ini, dan juga di ayat-ayat lain para jamaah, di antara strategi Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka memahamkan kepada kita, sering Allah menggunakan contoh-contoh ciptaannya. Langit, bumi, matahari, bintang-bintang, termasuk juga hewan-hewan yang ada di muka bumi, lautan, daratan, sering dipakai oleh Allah untuk memahamkan kepada kita agar kita lebih yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk di antara anugerah dari Allah kepada kita. Padahal para jamaah, Allah itu Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Tanpa harus menjelaskan ayat-ayatnya pun, kita wajib beriman kepadanya. Wajib pula beriman kepada ayat-ayatnya. Namun itulah anugerah Allah kepada kita, Allah sampaikan semuanya. Bahkan termasuk akan datangnya kabar gembira bagi orang yang beriman dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, Allah sampaikan. Termasuk juga akan terjadinya siksa dengan berbagai macam bentuknya di neraka, Allah juga jelaskan kepada kita. Para ulama memberikan definisi yang demikian itu, bahwa hal itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian tentu yang kita pikirkan para jamaah, bagaimana jadinya ketika ternyata kita tidak mengimaninya? Ini permasalahan. Ternyata di antara kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pula kepada ayat-ayatnya. Padahal sampai-sampai Allah sendiri menjelaskan tentang ciptaannya. Dan yang perlu kita ketahui, bahwasanya setiap Allah menjelaskan akan ayat-ayatnya, maka di situ ada peringatan. Sebagaimana pada ayat ini, setelah Allah menjelaskan, maka Allah katakan, inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Ini peringatannya. Kesimpulan dari Allah menjelaskan ada gunung-gunung, buah-buahan, malam dan siang saling bergantian. Poin pentingnya adalah yang terakhir itu, agar kita berpikir, memikirkan ayat-ayat Allah. Bahwasanya yang demikian itu adalah hakun minallah, hak dari Allah. Kemudian nanti kita akan pelajari dari sisi tafsirnya. Pada ayat yang kedua, Allah menyatakan, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Allah hujan, turunkan hujan dari langit, semuanya tumbuh, semuanya mendapatkan gizi dari hujan yang sama, dengan kemudian menumbuhkan buah-buahan yang bermacam-macam, beraneka warna dan rasa, padahal dalam satu air yang sama.
wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin, yang disirami dengan air yang sama. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Masya Allah, Allah atur, padahal satu air, tapi jadinya ada yang manis, ada yang kecut, ada yang masam, ada yang enak, ada yang pahit. Nah, sebagaimana nanti dijelaskan oleh Ibnu Katsir pada tafsirnya. Nah, kemudian apa yang terpenting bagi ayat pada ayat yang keempat ini para jamaah, yaitu yang terakhir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Wallahi para jamaah, iman kita, pendukung-pendukung iman kita kepada Allah sungguh luar biasa. Maka alangkah meruginya kalau kita memandang ayat-ayat Allah yang ada sementara iman kita tidak meningkat. Ini sungguh luar biasa kerugiannya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala alat yang diberikan oleh Allah untuk mempertebal keimanan, media yang diberikan oleh Allah untuk mempertebal keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, sangat banyak sekali. Meskipun Allah tidak memperlihatkan diri. Bagi orang yang beriman para jamaah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah sangat melimpah. Apa diantaranya? Adanya langit dan bumi. Ini tanda-tanda keimanan yang paling besar. Adanya langit dan bumi yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menciptakannya. Langit, bumi. Adanya bintang-bintang di langit, termasuk yang terbesar yaitu matahari, rembulan, yang terbit dari timur, tenggelam di barat, dan begitu seterusnya sampai yang punya matahari berkehendak lain. Sebenarnya semua tanda-tanda alam ini para jamaah sangat cukup, di mana manusia wajib beriman, dan bagi yang beriman meningkatkan keimanannya. Belum lagi ditambah dengan tanda-tanda yang lain, termasuk di dalam surah Adz-Dzariyat itu dikatakan wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, afala tubsirun, kata Allah, apa kamu enggak melihat? Afala tubsirun, ini kalimat yang sangat-sangat berat. Kalau orang Jawa bilang apa? Apa kamu enggak melek? Nah ini, berat kan? Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa itu menyengat sekali. Apa kamu enggak melek? Lihat ayat-ayat Allah, termasuk lihat siapa kamu, kata Allah. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, kata Allah, apa kamu tidak memandangnya? Jadi mari kita berusaha memahami ayat-ayat Allah dan menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian dibaca tafsirnya yang keras. Nah ini, lama zakar ta'ala, tatkala Allah menerangkan
al-alam al-ulwi, alam yang di atas, yaitu menerangkan tentang pada ayat sebelumnya tentang langit dan matahari dan lain sebagainya. Syara'a fi dzikri qudratihi wa hikmatihi, kemudian Allah menerangkan tentang kemahakuasaannya dan hikmahnya, wa ahkamihi dan hukum-hukumnya, lil alamis sufla, bagi alam yang di bawah. Jadi menjelaskan, semua dijelaskan, kekuasaan Allah yang di atas, kekuasaan Allah yang di bawah. Faqala, maka Allah berkata pada ayat ini, wa huwal ladzi maddal ardh, dan dialah, ini ayat yang keberapa tadi, ayat yang ke 3 ya, wa huwal ladzi maddal ardh, dan dialah zat yang membentangkan bumi, ai ja'alaha muttasiatan mumtaddatan fituli wal ard, Allah jadikan bumi itu luas memanjang, ya, Allah terangkan panjangnya dan lebarnya, wa arsaha bijibalin rasiyatin syamikhatin, lalu oleh Allah bumi ini supaya tidak goncang ditancapkan padanya gunung-gunung yang menjulang, syamikhat, yang menjulang tinggi. Tadinya bumi ini goncang, para jamaah, awal diciptakannya goncang, lalu oleh Allah diletakkan gunung-gunung sebagai pasak-pasak sehingga bumi ini menjadi tenang. Wa ajra fiha al anhara wal jadawila wal uyuna, Allah jadikan di bumi itu sungai-sungai, sumber-sumber mata air, liyas lisaqi ma ja'ala fiha, untuk apa, saqa itu untuk menyirami apa yang dijadikan di dalamnya, minat thamaratil mukhtalifatil anwani wal ashkal, dari buah-buahan yang bermacam-macam warnanya, bermacam-macam bentuknya, watu umi, bermacam-macam rasa, warrawaihi, aromanya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, masya Allah. Kemudian Allah ciptakan minkulli zaujainithnaini, Allah ciptakan buah-buahan, tanaman-tanaman itu sepasang-sepasang. Ai min kulli syaklin sinfani, pada tiap-tiap bentuk buah-buahan itu ada dua kelompok, ada dua bentuk, ada manis, ada pahit, ada besar, ada kecil, ada warna, ya, yang bermacam-macam. Kemudian berikutnya, tayyib. Yughshil laylan nahar, Allah jadikan malam bergantian dengan siang. Pada jam sekian matahari tenggelam, malam datang, bulan muncul. Kemudian bulan tenggelam, malam selesai, siang datang, dan begitu bergantian. Sebenarnya para jamaah, semua itu bagi kita yang beriman, hendaknya mari kita jadikan sebagai media untuk mempertebal iman kita. Semakin takut kepada Allah, semakin dekat dan takut akan menyalahi perintah-perintahnya dan menyalahi larangan-larangannya. Dan mari kita jadikan ayat-ayat yang kita dapati ini sebagai wasilah agar kita semakin mendekat kepada Allah. Ai ja'ala kullan minhuma
yakni Allah jadikan masing-masing dari keduanya antara malam dan siang, yatlubul akhor talaban hathithan, yaitu mengejar yang lain dengan cepat. Di malam datang matahari tenggelam, kemudian datang lagi besok paginya, saling bergantian. Faidha dhahaba hadha ghasyahu hadha, setelah yang siang tenggelam maka segera diikuti oleh yang malam, begitu malam sudah habis segera diikuti siang, bolak-baliknya siang dan malam. Ternyata masih menjadikan banyak manusia yang tidak berpikir dalam masalah ini. Fayatasarrufu aidan fiz zaman, Allah kemudian juga mengatur waktu. Kama tasarrafa fil makani was-sukan, sebagaimana mengatur malam dan siang, tempat-tempat ya, dan negara, negeri-negeri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pergantian siang dan malam, pergeseran waktu satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya, wa qawlu ta'ala inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inilah kesimpulan yang hendak diberitakan oleh Allah kepada kita, bahwasanya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi siapa? Bagi kaum yang berfikir. Siapa yang dimaksud oleh Allah bagi kaum yang berfikir, para jamaah? Kalau kita tidak termasuk di dalamnya, berarti siapa kita? Berarti kita termasuk di antara kaum yang celaka. Mengapa demikian? Karena tidak mau berfikir akan ayat-ayat Allah. Aifi ala illahi wa hikmatihi, tidak berfikir terhadap ayat-ayat Allah, wa dalailihi, dan dalil-dalilnya. Maka Allah memberikan kepada kita mata, telinga, mulut, hati, dan lain sebagainya adalah untuk memikirkan dan memahamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Silakan dipersiapkan. Pada surah Al-A'raf ayat 79, ancaman bagi orang yang tidak memikirkan ayat-ayat Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, belum ketemu? Iya. Baik. Walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh di Allah sampai menggunakan kata lam qad. Ini benar-benar walaqad dzara'na
dan sungguh telah kami jadikan li jahannam, bagi neraka jahannam itu, kathirom minal jinni wal insi, bagi kebanyakan jin dan manusia. Siapa mereka-mereka ini? Kemudian Allah mensifati, lahum kulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan bagi mereka mata tetapi tidak dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga-telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu laksana binatang. Bal hum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat ini para jemaah sungguh luar biasa. Ya, bagi orang-orang yang punya hati, punya mata, punya telinga, tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Seperti apa contohnya? Bukankah ayat-ayat Allah itu terbentang setiap saat? Tapi ternyata kenyataannya tidak menjadikan kebanyakan manusia semakin takut kepada Allah. Umur dunia ini para jamaah semakin tua, Allah semakin tunjukkan kekuasaannya. Waktu kita masih, waktu saya masih SD dulu, saya belum ada komputer tuh, belum ada, apalagi alat rekam seperti ini belum ada itu. Sekarang ada. Kecanggihan-kecanggihan yang Allah letakkan di bumi ini, Allah keluarkan semua. Semakin tua, semakin dijadikan manusia menemukan. Tetapi tidak menjadikan manusia semakin baik. Ini kenyataan. Kalau kita bicara masalah peradaban manusia, maka peradaban yang baik adalah peradaban yang lama. Kalau kita melihat peradaban yang terbaik adalah yang baru. Tapi ketika bicara masalah agama, iman, dan akhlak, maka yang pertama, peradaban memang semakin canggih karena Allah semakin buka, tapi bukan menjadikan manusianya semakin baik. Dan ini terjadi karena ini di dalam Islam para jamaah, khusus kita berbicara agama Islam dan orang-orang yang beriman, Islam memprioritaskan dalam hal menjalankan agama ini adalah kepada yang pertama. Yang pertama siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya di dalam menjalankan Islam, hendaknya kembalikan kepada yang pertama. Apabila agama kita yang kita laksanakan tidak kita kembalikan yang pertama, pasti salah. Nah ini penting. Dan Al-Quran menyuruh kita seperti itu. Dalam surah Muhammad ayat 33, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian rusak amal-amal kalian. Di sini kita harus kembali kepada Rasul. Bagaimana Rasul menjalankan agama ini? Termasuk juga di samping cara beriman kepada Allah, cara beribadah kepada Allah, termasuk juga akhlak sehari-hari. Hendaknya kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini penting sekali. Apalagi kita mengatasnamakan agama. Nah ini para jemaah,
Jangan sampai kita mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Sungguh luar biasa. Ya, kembali kepada sunnah yang telah ditetapkan. Ada, walaupun sedikit, kita ikuti. Daripada yang menyimpang dari sunnah, menarik, banyak, tapi salah. Lebih baik sedikit tapi sesuai dengan sunnah, daripada banyak tapi bid'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan, dan bisa diakses di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di mana Al-Hasan mengatakan, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin. Yang artinya, amal sedikit tapi sunnah, sesuai dengan sunnah, tidak menyalahi sunnah, lebih baik daripada banyak, wah programnya Masya Allah, program dakwah ini, program dakwah itu, tapi sama sekali tidak dikembalikan kepada dasar sunnah. Maka kata beliau, khairun min amalin kathirin fi bid'atin, lebih banyak daripada beramal yang banyak sekali tapi sifatnya bid'ah. Na'udzubillah. Tapi kalau bisa gimana? Kalau bisa banyak tapi sesuai dengan sunnah. Nah ini contohnya, membuka lahan-lahan kajian, kemudian berdakwah, menolong yang miskin, ya, mengajak-ngajak kepada orang untuk giat beribadah kepada Allah. Cuman tetap dengan aturan yang tidak menyimpang. Nah ini pentingnya di situ. Kalau sudah menyimpang, maka kita akan jatuh kepada yang bid'ah. Kalau sudah jatuh pada yang bid'ah, maka sia-sialah perbuatan kita. Contohnya gimana? Perintah berselawat itu jelas. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Loh, misalnya ada perintah selawat, ini perintah bagi setiap orang yang beriman. Lalu kemudian saya mengundang bapak-bapak khusus solawatan. Ada contoh? Tidak ada contoh. Terus gimana? Ya jadinya bid'ah. Sesuatu yang baik, tapi dibawa kepada cara yang tidak ada contoh, jatuhlah kepada yang bid'ah. Kemudian, la ilaha illallah, maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu kita kemudian, karena berzikir la ilaha illallah juga diperintahkan, bahkan merupakan miftahul jannah, kunci surga. Akhirnya apa? Saya ngajak banyak orang di lapangan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa ada contoh, tanpa ada dalil, jatuhnya gimana? Jatuhnya bid'ah. Salah itu. Siapa yang menyuruh sampai mengumpulkan massa di lapangan khusus untuk itu? Kenapa para kalah? Karena kalau seandainya itu baik dan benar, maka Rasulullah dan para sahabatnya sudah mendahului kita. Karena para jamaah, sepeninggal Rasulullah dan para sahabatnya, tidak ada lagi cabang kebaikan dalam Islam kecuali bahwa mereka orang yang pertama menjalankannya. Tidak ada satu celah pun kebaikan dalam Islam yang disediakan oleh Allah di muka bumi ini, melainkan Rasulullah orang pertama yang sudah menjalankan semuanya. Para sahabat orang berikutnya yang menjalankan semuanya. Lalu kita orang belakangan ngadang-ngadakan program baru yang mengatasnamakan agama, maka jadilah yang disabdakan oleh Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat pasti masuk neraka. Rugi kita. Apa yang dimaksud? Yaitu tadi, di zaman Rasulullah enggak ada yang namanya jamaah la ilaha illallahan sampai kumpul di lapangan, sampai khusus dalam rangka la ilaha illallahan muter-muter kampung. Malam ini di rumah fulan, malam minggu depan di rumah fulan, minggu berikutnya di rumah fulan-fulan. Padahal seandainya keliling kampung la ilaha illallah itu memang sunnah yang baik, tentu gimana? Rasulullah dan para sahabatnya sudah menjalankan. Dan begitu seterusnya para banyak berpikir. Kenapa?
karena kewajiban diri kita adalah harus menjadi bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak termasuk di antara mereka, maka kita akan menjadi Ahlud Dolalah, yang tersesat. Dikatakan Ahlus Sunnah, kenapa? Karena kita senantiasa yatamassakuna bis sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Maka kita disebut Ahlus Sunnah. Disebut Al-Jamaah karena kita mengikuti agama para sahabat. Jadi Al-Jamaah di sini, para jamaah artinya para sahabat. Hum as-sahabatu. Semua para ahli sunnah menerjemahkan Al-Jamaah, hum as-sahabah. Mereka adalah para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan barang siapa yang mengikuti jalan para sahabat sampai hari kiamat nanti, ila yaumiddin, alladzina saru 'alal haqqis sharih minal qur'ani was sunnah, yaitu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran yang terang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil tentang Al-Jamaah ada di mana? At-Taubah ayat 100, silakan dipersiapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina ittaba'uuhum biihsan. Radiyallahu anhum wa radu anha wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Artinya, ikuti mereka dengan baik, Allah tutur padanya, mereka berhidup kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Allah berfirman, wassabiqunal awwaluna, dan orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama di dalam Islam, siapa mereka? Minal muhajirina, dari kaum muhajirin yang ikut ngantar hijrah Rasulullah ke Madinah. Bukan kelompok, bukan organisasi mereka, bukan para jemaah, bukan. Mereka enggak bentuk organisasi. Makanya setelah mereka enggak ada yang namanya kelompok muhajirin, enggak ada. Muhajirin hanya terbatas mereka. Anak-anak mereka bukan muhajirin. Sebagaimana Ansor, Ansor ini orang yang menolong kedatangan muhajirin dari Mekah ke Madinah, dikasih separuh tanahnya, dikasih istrinya kalau dia lebih dari satu, dan lain sebagainya. Ditolong. Anak-anak mereka bukan Ansor. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak bergolongan dan tidak membentuk kelompok apapun. Sebatas ini yang ngantar hijrah, ini yang memberikan pertolongan, begitu saja. Apa kata Allah? Walladzina taba'uuhum biihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Inilah penting. Biihsanin, dengan baik. Di sini Allah katakan dengan bentuk nakirah. Artinya umum, siapapun. Mulai dari itu awal, sejak awal sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Siapa saja yang dalam menjalankan Islam ini tidak nambah, tidak mengurangi dari agamanya para sahabat, apa kata Allah? Radiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepadanya. Lalu apa buah ketaatan itu? Wa a'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya.
Dzalikal fauzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Inilah dalil tentang al-jamaah. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, artinya apa? Mengikuti jejak mereka dalam menjalankan agama ini. Di masa Rasulullah ada enggak yang namanya Maulud Nabi? Di masa sahabat? Enggak ada. Siapa panitianya coba? Pernah enggak dengar, oh, panitianya Umar bin Khattab misalnya? Pernah enggak dengar? Enggak dengar lah. Enggak ada. Berarti sekarang harus enggak ada. Apalagi coba? Ketupatan, wah, apalagi ketupatan. Ketupatan ini memalukan umat Islam, para jemaah. Memalukan Islam dan kaum muslimin. Acaranya orang Hindu dipakai oleh sampai jadi simbol ketupat dan jidor. Malu kita. Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Allah yang tertinggi, tidak ada lagi yang lebih darinya. Kok kemudian janur, kupat, apa namanya ini? Jidor. Jadi lambang Islam itu dari mana itu? Di dalam Islam tidak perlu lambang, para jemaah. Kenapa? Kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah, al-islamu ala niyatun. Dalam riwayat Imam Ahmad, Islam itu yang nampak nyata. Salat lima waktu kita, zahir kita, tunduk kepada sunnah-sunnah yang nempel. Ini alania, nampak. Wal imanu fil qalbi, kata Rasulullah. Iman itu letaknya di hati. Lalu kemudian Rasulullah menunjuk ke dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya di sini, di sini, di sini, kata Rasulullah. Enggak perlu lambang. Islam enggak perlu lambang. Misalnya, wah, supaya dikenal sebagai kaum muslimin harus pakai lambang bintang, enggak. Kayak orang salibis kan pakai salib, ya. Salibis, ya. Terus agama lain pakai merah-merah begitu. Islam tidak. Mau berpakaian apa saja, yang penting sesuai dengan sunnah. Aturannya seperti itu aja. Terus simbolnya di mana? Simbolnya adalah imannya yang ada di hatinya dan keislaman yang dinampakkan. Islam yang nampak, buktinya apa? Salat lima waktu ke masjid, jangan lupa berjamaah. Kemudian mengamalkan isi Al-Quran, perintah-perintahnya disosialisasikan. Zahir, itu Islamnya. Lalu batinnya, iman yang ada di sini yang membenarkan semua yang nampak itu. Subhanallah, para jemaah. Seperti itu, tidak ada lambang khusus. Contoh apa yang dilakukan oleh orang sekarang apa? Misalnya tahlilan orang mati. Saya dulu juga tahlilan, para jemaah, ngimami malahan. Tapi lama-lama saya berpikir, susunan tahlil yang seperti ini terdapat di kitab mana? Itu saya berpikir, apakah di Bukhari ada, ya? Tak lebek-lebek di Bukhari, gak ketemu. Yang mulai dari ila hadratin nabil mustafa al-fatihah, ditambah lagi dengan ila hadratin syih abdul qadir jilani qaddarallahu nurahu wa nawwara darihahu syai'un lillahi lahumul fatihah syai'un, ya, syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bingung lagi saya. Loh, syai'un, syai'un itu kayaknya ini syai', para jemaah. Opel, opel, tahu opel? Opel ini syai', debu, syai', sesuatu yang kecil. Kok dikatakan sesuatu yang kecil ini untuk Allah, sedangkan untuk mereka al-fatihah? Kok kan gak adil? Saya berpikir, kok gitu ya caranya? Terus apalagi kemudian, wah, bin fulan, bin fulan, bin fulan, yunam bunam al-fatihah. Waduh, saya bingung lagi. Susunannya seperti itu, sampai bacaannya seperti itu. Saya pikir, ada di mana ini? Di Bukhari, gak ada. Tak cari-cari. Di Muslim, gak ada. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, enggak ada. Di Musnad Imam Hanafi, enggak ada. Muwatta Imam Malik, tak cari, enggak ada. Musnad Imam Syafi'i, enggak ada. Apalagi Musnad Imam Ahmad, wah, malah enggak potongan. Wah, akhirnya, wah, kenapa kita beragama dengan sesuatu yang tidak jelas? Maka para jamaah, berdasarkan surat At-Taubah ayat 100 ini, pastikan agama yang kita lakukan yang pernah terjadi di masa para sahabat. Kemudian adapun yang kita lakukan sekarang adalah memperbanyak sesuatu yang
diperintahkan memperbanyak. Contohnya apa? Memperbanyak baca Quran, memperbanyak mengamalkan, mensosialisasikan perintah Al-Quran seperti beramal, bersedekah, menolong dan lain sebagainya. Perbanyak, memperbanyak zikir misalnya. Tapi insya Allah zikir kita nggak akan pernah mengalahkan zikirnya para sahabat, nggak mungkin itu. Itu boleh diperbanyak. Termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ini medan-medan yang boleh diperbanyak. Tapi menjalankan kode etik agama ini, apa namanya, menjalankan perintah-perintah yang sudah jadi, maka tidak boleh melampaui agama para sahabat. Agar kita menjadi ahlus sunnah karena kita komitmen dengan sunnah Nabi, menjadi ahlul jamaah karena kita mengikuti jejak para sahabat dalam menjalankan agama yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan waktu maka kita akhiri kajian ini dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita dalam menjalankan agama ini kepada sunnah yang benar, dan dijauhkan oleh Allah dari kebid'ahan atau kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.